Si TikTok di sini haram. Si. Kalau ada yang punya aplikasi itu hapus segera mungkin. Malu kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih seorang muslimah. Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas seorang ustadz yang mengharamkan aplikasi TikTok teman-teman sekalian ya. Ini lucu sekali. Katanya itu orang Islam, kaum muslim-muslimah tidak boleh menggunakan TikTok, haram. Nah, itu sangat haram dan memalukan katanya, itu tidak boleh. Ya tentu disampaikan lagi teman-teman sekalian, itu adalah buatan kafir ya. Nah, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Si TikTok di sini haram. Haram. Kalau ada yang punya aplikasi itu hapus segera mungkin. Malu kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih seorang muslimah. Sudah enggak ada bedanya lagi kita sekarang. Na'udzubillah. Pakai baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera. Untuk apa? Bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun. Saya katakan demi Allah, kalau ada satu wanita enggak pakai jilbab tapi dia enggak punya TikTok, enggak punya Instagram, enggak punya sosial media, dia hidupnya di tembung, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda pakai jilbab besar, Anda pakai kofiyah, akan tetapi Anda pakai TikTok, joget-joget depan kamera, satu dunia yang melihat. Yang punya